Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagaralam Post Channel. Dinas Pariwisata Kota Pagaralam melakukan kegiatan pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Pagaralam. Ini dia beritanya. Kepala Dispar Kota Pagaralam Muhammad Berlian Aristofani didampingi Kabid Ekrap Widiawati mengatakan, program kerja Dispar Pagaralam ini yang tertuang dalam RKA garis miring DVA 2024. Kegiatan ini adalah sebuah program atau inisiatif yang dirancang untuk membantu pelaku ekonomi kreatif mendapatkan akses informasi ke sumber-sumber pendanaan, tuturnya. Muhammad Berlian juga menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran di antara pelaku ekonomi kreatif mengenai berbagai aspek pendanaan, termasuk kemungkinan revisi atau pengharuan dalam kebijakan, program dan produk pendanaan yang telah ada. Kak Sela, Pagaralam Post Channel.